Dan bagus, teruskan sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan ini beri orang duit. Ini beri orang duit hari raya ni tradisi kita juga. Jangan kita mengkritik kerana sudah jadi uruf tempat kita. Tapi tradisi baru kita adakan. Ini nak kata bid'ah, bid'ah lah orang Melayu. Ini bukan bid'ah, ini sunnah. Nabi SAW lebih pemurah di bulan Ramadan. Maka beri duit envelope pada anak-anak kecil, budak-budak kecil. So kita kasih pada hari raya kan, kasih anak-anak kecil di bulan Ramadan. Adakan tradisi ini. Kerana apa? Berlipat kali ganda pahalanya untuk dapat ridha Allah. Pahala untuk dapat ridha Allah, bukan pahala semata-mata pahala je. Pahala untuk dapat ridha Allah. Jadi tradisi ini kita adakanlah kalau boleh mula bulan Ramadan ini. Ni masih bulan Ramadan, kita beri duit pada budak-budak ke ibu bapa kita. Hari raya lain cerita lah. Hari raya duit lain pula. Kalau ingat siapa ada bajet, bulan puasa beri anak saudara atau anak $10. Hari raya $5 je. Kenapa? Ramadan hari tu $10 lah. Hari raya $5 je lah. Kasi itulah. Buat macam tu. Cubalah baru tradisi baru ni kita adakan supaya kita menjadi lebih pemurah di bulan Ramadan. Lebih pemurah di bulan Ramadan mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan tasbih kafara surah Al-Asr. Sebelum itu, jika insyaallah pada 6:30 petang kita ada ratibul atas, baca ratibul atas, dan insyaallah selepas solat isyak hingga solat tarawih witir yang berkunut, insyaallah saya akan pimpin. Insyaallah kita jumpa nanti. Dan jika selepas hari ini kita tidak berjumpa, saya ucapkan in advance selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ten 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 ten